Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas terkait ilmuwan temukan cincin di planet kecil yang mirip Saturnus. Nah, teman-teman pecinta astronomi, kepengen tahu kan planet seperti apa itu? Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Tidak hanya Saturnus, ternyata ada planet lain yang juga memiliki cincin. Terbaru, ada planet kerdil, Quawar atau Quawar, yang baru saja ditemukan oleh sejumlah ilmuwan. Lokasi planet ini terletak jauh di luar Neptunus, tepatnya di wilayah yang mengorbit objek tata surya dikenal sebagai Sabuk Kuiper. Dengan diameter sekitar 1.100 km, Quawar adalah objek sabuk Kuiper terbesar ketujuh, sekitar setengah ukuran Pluto, tetangga terdekat Kuiper yang terkenal. Saat mengamati Quawar yang melintas di depan bintang-bintang jauh, pengamat memperhatikan ada sesuatu yang aneh meredup cahaya Quawar. Ternyata setelah dicermati itu adalah cincin dan keberadaannya telah diverifikasi menggabungkan temuan CHEOPS dengan data dari 2018 dan 2021. Cincin Quawar mengorbit hampir 7,5 kali radius planet, jauh di luar jarak yang ditentukan sains untuk membentuk bulan. Dan antariksa Eropa saat ini berteori suhu dingin ekstrim pada jarak orbit Quawar sekitar 44 kali jarak antara bumi dan matahari mencegah bongkahan es yang membentuk cincin saling menempel. Badan Antariksa Eropa mengakui lebih banyak informasi diperlukan dan harus mempertimbangkan kembali pemahaman tentang sistem cincin dan batas Roche. Nah, teman-teman pecinta astronomi, begitulah penjelasan singkat terkait planet kerdil memiliki cincin seperti Saturnus yang ditemukan oleh ilmuwan. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.